Beberapa wilayah Kabupaten Magelang terdampak abu vulkanik akibat erupsi Gunung Merapi hari ini, Sabtu, 11 Maret 2023. Gunung Merapi yang berada di perbatasan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta ini meluncurkan guguran awan panas pukul 12.12 waktu Indonesia Barat. Guguran awan panas tersebut ke arah Kali Bebeng dan Kerasak. Seperti laporan yang diterima dari Sistem Informasi Kebencanaan Kabupaten Magelang, ada imbauan bagi masyarakat untuk waspada di daerah berbahaya. Daerah berbahaya ini berjarak 7 km dari puncak Gunung Merapi di alur Kali Bebeng dan Kerasak. Guguran awan panas ini mengakibatkan adanya sebaran abu vulkanik yang berdampak pada 11 kecamatan dan 41 desa di Kabupaten Magelang. Dari ya Allah, matusek kalem baik sisi rasa banter. Kalem baik sisi rasa banter. Pret, disek gue, pret. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!